sebagian besar hidupnya dibaptikan sepenuhnya dari kemajuan bangsa dan negara yang dicintainya, dengan telah memperoleh segudang prestasi dan penghargaan dan diraihnya baik nasional maupun internasional selama menjabat sebagai Menteri Pertanian Republik Indonesia periode 2019-2024. Namun sungguh malang nasibnya ketika di penghujung akhir jabatannya tergelincir dalam pusaran politik kekuasaan yang tidak fairness, sehingga saat ini harus dengan terpaksa menjalani perhanan di Hotel Predio KPK RI yang tidak semestinya diharapkan. Mengingat kepentingan politik penguasa yang berseberangan dengan lawan politik sehingga terlihat jelas dengan mata telanjang banyak kawan politik yang terlepas dari jeratan hukum, bahkan perkaranya nyaris dibekukan dan mandek tidak berlanjut prosesnya. Kita seperti terdakwa Profesor Dr. Haji Sawalunton Limpo, SHMSMH, yang permasalahannya lanjut hingga sampai duduk di kursi kesakitan di persidangan politik pada peradilan sebuah pengadilan di Jakarta Pusat saat sekarang ini. Telah kita sepakati bersama sesuai undang-undang bahwasannya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kita semua. Tidak pidana korupsi telah digolongkan sebagai extraordinary crime. Tidak lain karena tidak pidana tersebut merupakan suatu perbuatan nista dan membawa kerugian yang amat luas bagi negara dan rakyat Indonesia. Hal ini juga dipahami jelas baik oleh terdakwa maupun penasihat hukumnya. Bahkan kami juga sangat membenci tidak pidana korupsi yang telah banyak menyengsarakan rakyat dan bangsa ini sekian lamanya. Walaupun demikian, dalam perkara ini seakan penuntut umum terlalu mudah untuk mendakwakan.